Hadis 40, Hadis 3. Hadis ini juga menerangkan tentang rukun al-Islam 5 perkara. Hadis ini mengumpamakan al-Islam sebagai sebuah binaan yang berdiri tegak dengan 5 batang tiang. Tanpa 5 perkara ini, al-Islam seseorang akan goyah dan runtuh. Elmi membayangkan betapa rukun-rukun ini mestilah ditegakkan oleh setiap Muslim dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab. Menegakkan rukun al-Islam bermakna kesempurnaan, keteguhan, keutuhan dan keelokan binaan al-Islam, sebaliknya kecuaian berarti keruntuhan, kehancuran dan kemusnahan al-Islam.